Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan saya di channel Yoi Kreatif. Ide kreatif kali ini, kita akan membuat obor elektrik dari lampu bekas seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja kita bongkar isinya. Nah, yang kita gunakan hanya ininya saja, teman-teman. Selanjutnya, kita ganti dengan lampu LED 3 volt. Kita pasang di potongan mika seperti ini. Nah, kita bikin sambungan paralel. Kita pasang resistor di kutub positifnya. Selanjutnya, kita pasang kabel min dan plus. Oke, tinggal kita pasang di lampu bekasnya. Selanjutnya, kita membutuhkan pipa seperti ini. Lebih bagus pakai pipa paralon, teman-teman. Kalau saya ini pakai bekas akring yang sudah tidak dipakai. Kita kasih lem biar kuat. Selanjutnya, kita pasang saklar di lubang yang ini. Untuk powernya, saya menggunakan baterai 5 volt bekas power bank, teman-teman. Kita pasang seperti ini. Selanjutnya, kita membutuhkan modul charging tipe TV4056. Seperti ini teman-teman. Kita pasang kabel baterainya. Selanjutnya kabel lampunya. Thank you.
Oke, kita pasang modul chargingnya seperti ini. Kita lem biar kuat, teman-teman. Kita kasih penutupnya. Oke sobat kreatif, obornya sudah jadi. Kita cas dulu sebentar. Kita coba nyalakan. Nah, lampunya menyala dengan terang, teman-teman. Sekarang kita coba nyalakan di tempat yang gelap. Mantap teman-teman. Lampunya sangat terang dan ini tidak terlihat gelap lagi teman-teman. Oke sobat kreatif, semoga ide kreatif kali ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di ide-ide kreatif lainnya.